upacara hari ulang tahun ke-39 Satuan Pengamanan atau Satpam, maka digelar apel di halaman Mapolres Asahan yang dihadiri oleh para personil Satuan Pengamanan di Asahan dan para personil Polres Asahan. Dalam apel, Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu bertindak sebagai inspektur upacara dan diawali dengan pemberian penghargaan kepada personil Satpam yang berprestasi oleh Kapolres. Dalam sambutannya, Kapolres Asahan menyampaikan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana berharap semoga Satpam kedepannya senantiasa menjadi profesional dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menjaga sinergitas Kamtibmas yang kondusif. Dengan rasa bangga, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-39 kepada seluruh anggota Satuan Pengamanan dimanapun saudara bertugas. Semoga Satpam senantiasa profesional dalam bertugas dan eksistensinya semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada seluruh anggota Satpam, pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, pengurus Asosiasi Jasa Pengamanan, serta segenap stakeholders terkait lainnya atas kerjasama sinergis dalam memelihara stabilitas Kamtibmas yang kondusif. Semoga sinergitas ini senantiasa terpelihara dengan baik dan terus ditingkatkan. Selain kata sambutan, Kapolres Asahan yang didampingi oleh Dandim 0208 Asahan juga memberikan piala kepada peserta yang meraih juara dalam mengikuti turnamen bola voli Piala Kapolres Asahan. Dari Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV, salam Tribrata.